Saya meyakini bahwa pesta demokrasi pilihan gubernur, wakil gubernur di DKI ini, di DKI Jakarta akan berjalan dengan lancar dan akan menghasilkan pemimpin DKI Jakarta yang terbaik, yang terpercaya, dan juga perbedaan pilihan politik jangan sampai memecah belah persatuan kita, karena kita ingat kita semua adalah bersaudara. Apapun hasilnya, siapapun yang terpilih, harus kita terima dengan lapang dada.